Halo teman-teman, kembali lagi di channel Wisata bareng Arifandi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Gedung Biru Pasar Pagi ASMK ini merupakan salah satu tempat berbelanja legendaris dengan sistem grosiran yang terkenal dengan harga-harganya yang murah. Berlokasi di Jakarta Barat, persisnya itu ada di Jalan ASMK, pertukangan Pasar Pagi Jakarta Barat. Gedung Biru Pasar Pagi ASMK ini, teman-teman, pengunjungnya nggak cuma terdiri dari pembeli atau konsumen yang langsung membeli barang untuk kebutuhan pribadinya, tapi sebagian besar bisa dikatakan merupakan reseller atau para pedagang yang punya toko online maupun toko offline. Mengingat barang-barang di sini grosir yang tentunya harganya murah, sehingga memungkinkan untuk dijual kembali dan mereka mendapat untung. Nah, biasanya mereka menyetok barang-barang dagangan mereka dari pasar grosir ini, kemudian menjual kembali barang-barang tersebut di tempatnya masing-masing. Dan para pelaku bisnis tersebut, teman-teman, bisa datang dari wilayah Jakarta itu sendiri dan sekitarnya, bahkan datang dari wilayah-wilayah lainnya dari luar Pulau Jawa. Gedung Biru Pasar Pagi ASMK ini terdiri dari 10 lantai, namun operasional pasar hanya melayani 4 lantai saja, yaitu area basement, lantai dasar, lantai 1, dan lantai 2. Lantai lainnya berupa area parkiran. Jadi bagi yang datang menggunakan kendaraan pribadi, sudah tersedia area parkir di gedung ini. Dan mengingat gedung grosir ini juga berlokasi di tempat yang sangat strategis, tidak jauh dari Kota Tua dan tidak jauh dari Pasar Glodok, makanya juga bisa diakses menggunakan transportasi umum seperti TransJakarta dan kereta KRL. Dari halte bus TransJakarta Kota dan stasiun kereta Kota, Gedung Biru Pasar Pagi ASMK ini tidak begitu jauh, teman-teman, dan bisa ditempuh dengan jalan kaki beberapa menit saja. Atau kalau misalkan malas jalan kaki, tinggal naik ojek motor saja. Dan ongkosnya saya rasa tidak lebih dari Rp10.000. Bermacam-macam barang kebutuhan bisa kita jumpai di tempat ini, tapi setelah saya perhatikan secara detail ketika mengeksplor gedung ini dari satu lantai ke lantai lainnya, toko-toko yang mendominasi pasar grosir ini terdiri dari yang menjual barang-barang berupa aksesoris perhiasan bagi wanita dan pria. Ada juga aksesoris rambut berupa jepitan, bando, dan lain-lain. Di sini juga menjual boneka dan mainan anak-anak, ikat pinggang pria, alat-alat kecantikan dan produk-produk kosmetik, tas sekolah dan tas bagi orang dewasa juga ada, perlengkapan untuk sekolah anak, barang-barang ATK dan keperluan kantor. Dan pasar ini juga dikenal menjual pernak-pernik serta aneka souvenir untuk acara pernikahan dan ulang tahun. Selebih dari itu juga ada barang-barang kebutuhan sehari-hari, misalkan handuk, serbet, keset, dan lain-lainnya juga bisa dibeli dari tempat ini dengan harga grosir. Baiklah teman-teman, sambil cuci mata melihat suasana toko-toko dan kegiatan perdagangan di gedung grosir ASMK ini, kita akan terus mengeksplor tempat ini, dan siapa tahu ya nantinya di antara teman-teman ada yang tertarik berbelanja ke sini untuk kebutuhan sendiri atau mungkin jadi terinspirasi membuka usaha toko online maupun toko offline dengan mulai hunting stok barang dari gedung grosir Pasar Pagi ASMK ini. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, terus pantau perjalanan saya di video ini hingga selesai. Thank you.
To fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Too long, it hurts to watch your blue eyes
fade to gray. Demikianlah teman-teman update terkini kondisi dan suasana gedung grosir Pasar Pagi ASMK Jakarta Barat. Semoga saja video ini bisa bermanfaat, menambah informasi dan sekaligus menghibur bagi siapa saja yang menonton. Jika teman-teman suka dengan konten ini, silakan di like, di share linknya dan berikan tanggapan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan dan atensi teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya dan bye-bye.